Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Dr. Dia, Dr. X. Okey, hari ni doktor nak tunjuk paru-paru yang betul. Sebelum ni kita tengok X-ray saja, ini yang betul. Dan lepas dia biopsi, okey. Dan ini adalah paru-paru yang kena COVID walaupun dalam masa beberapa hari saja. Ha, tengok betapa dahsyatnya. Okey. And doktor nak menjawab soalan. Ada orang tanya kenapa dah vaksin tetapi masih kena. Jawapan dia adalah sangat simple dan sangat neutral. Okey. Okey. Bayangkan masa kecil-kecil you all kena chickenpox. Pernah tak kena chickenpox? Okey. Tetapi masa kecil-kecil kita diwajibkan ambil vaccination nama dia MMR, measles, mumps, rubella. Okey. So walaupun kita ambil kita punya vaccination tu, tetapi kita still juga kena chickenpox. Kenapa? Sebabnya walaupun kita kena, kita punya efek chickenpox tu tak lama, betul tak? Seminggu atau dua minggu saja. Berbanding dengan orang yang tak ambil langsung, efek dia boleh sampai ke otak. Benda tu betapa bahayanya. So simple, sama juga dengan vaccination untuk COVID ni. Walaupun kita ambil, dia bukan adalah pembenting ataupun dia buat kita kebal daripada kena COVID yang teruk ni, tetapi dia buat kita punya badan prepare. Okay, maksudnya bila ada vaksin dalam badan ni, dia buat kita prepare supaya kuman dalam badan kita tu tak beranak lebih laju berbanding dengan orang yang tak ambil vaksin langsung. Okay, so you all kena fikir-fikirkan. Tak kisah nak ambil ke tak nak ambil ke, tapi itu adalah tanggungjawab untuk doktor sampaikan. Okay, share dengan kawan-kawan.